kain pag ano? Ya, saya kira pramuka ini sekarang ini merupakan salah satu wadah sarana yang paling efektif menurut saya untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Sekali lagi kepada seluruh peserta, jangan dulu bubar. Wawasan kebangsaan. Jangan dulu bubar karena ada pengumuman. Dan juga untuk menanamkan rasa cinta Pancasila. Kenapa? Saya sendiri karena dari kecil pramuka. Dari mulai siaga itu umur SD, kemudian Penggalang SMP, kemudian SMA adalah Penegak dan Pandega. Itu ada tahap-tahap ujian yang namanya SKU. Dan semua isinya itu apa? Itu tentang cinta tanah air, tentang nasionalisme, dan tentang penguatan wawasan terhadap Pancasila. Jadi sekarang kalau Indonesia sedang mungkin mengkhawatirkan tentang Pancasila, ya salah satu-satunya menurut saya adalah dengan organisasi pramuka ini harus dibesarkan. Organisasi pramuka ini harus lebih ditajamkan lagi, harus lebih dikembangkan lagi oleh pemerintah, dan perlu ada perhatian yang lebih. Jambore nasional gabung ya. Oke Kak, terima kasih waktunya. Nanti kita lagi sukses. Sekarang kita jalan. I say no, I say no. I can't get you, I can't get you. Let's go, let's go. Let's go.